teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel and welcome back to another Shein. Dan aku mau langsung buka aja. Ya, datangnya itu kadang-kadang seperti ini, jadi di box, which is very safe, I think. Hari ini aku mau liatin ke kalian beberapa pakaian yang aku pilih dan juga sebagian buat aku, sebagian bukan, tapi I will show you anyway. Kalau kalian subscriber aku lama, kalian tentunya tahu aku tuh sering banget nge-review produk-produk dari Shein and I always love them. 80% of my clothing is from Shein. My wardrobe is from Shein, teman-teman. In fact, ini yang aku pakai juga dari Shein long time ago. So, aku benar-benar suka, apalagi kayak pakaian gitu. Kalau lain-lainnya sih kadang bagus, kadang jarang aku nge-review kayak sepatu atau tas, tapi if it's clothing itu pokoknya kebanyakan aku suka. Oh iya teman-teman, by the way, yang giveaway, video giveaway, aku kan ngadain giveaway menuju 100.000 subscriber. Nanti kalau udah 100.000, aku bakalan undi, tapi dari sekarang kan belum ya. Jadi masih dibuka, kalian cepet-cepet ikutan, lumayan hadiahnya uang tunai dan caranya gampang banget. So anyway, watch this video, okay, untuk ikutan giveaway. Okay, so sekarang kita langsung aja. Pakaiannya seperti ini di dalamnya. Jadi individually like bags ya. Dan bagsnya itu bagus, bisa digunakan lagi. So it's really useful, I like it. Ada kayak ziplock begini dan ada tulisannya Shein. I think this is I like it. Item yang pertama adalah celana. Ini kayak, ini kelihatan kayak rok tapi ini celana, teman-teman. Dan oh my god, bahannya bagus banget. I really really like it. Kayak bahan enak banget, ini lembut, terus dingin, terus kayak enak banget di kulit gitu bahannya. So so good. So totally totally recommended. And oh my god, I really like it karena aku itu memang lagi nyari kayak celana pendek karena di sini kan sekarang musim panas, biarpun sekarang sih agak dingin ya. Hari ini in particular dingin, lihat aku pakai jumper. Tapi ya tetap masih, maksudnya lagi musim panas gitu. So, aku gak punya celana pendek, dan ini celana pendeknya gak pendek banget, jadi kayak gini. So, ya, yeah, lain-lainnya ini sederhana aja, bahan, ini modelnya sederhana aja, biasa, tapi bagus banget ya, oh my god, aku suka banget ini. Dan ada pocketnya dua, dan juga ada tali pinggangnya, dibuka di depan seperti biasa, it's just like normal, short, tapi kelihatan seperti rok. But ini actually short. Okay, inilah dia item berikutnya. Beautiful maxi dress. Perfect for summer, teman-teman. Very light and airy. Love the color and love the material. It's so nice. Very comfortable di skin. So, it's nice. Stylenya nice. Ini aku pakai dalaman sih. Agak sedikit nyablak. Ada hiasan kancing di sini sedikit. Kayak pemanis gitu. Belakangnya biasa aja. Tapi ini kayak ada di kerut gitu, jadi dia ngepas di sininya dan belakangnya cuma ada resleting untuk, you know, masukin dan keluarin gitu biar easy. Next item adalah super cute mini dress, nanti aku liatin ya di modelnya itu, bagus banget. Ini dia, jadi sangat mini, ini black and white, monochrome, kotak-kotak begini. Bahannya bagus, lumayan, kayak katun gitu, katun biasa. Dan ini talinya kecil banget, terus kayak dikerut belakangnya sedikit nih, jadi agak melar begitu. Dan seperti biasa ada zippernya alias, apa ini dibilangnya, resleting untuk, you know, dipakai dan di, you know, masukin dan dikeluarin gitu. Very very simple summer mini dress, perfect. Okay, nextnya juga mini juga, ini perminian sekarang. Mini skirt, teman-teman, sekarang mini skirt, which is this one, super mini. Tuh, dan ini juga black and white. Nah ini pinggangnya melar, teman-teman, jadi enak. Jadi tinggal slep dimasukin gitu aja, nggak ada resleting or whatsoever. Dan ya, di depannya ada slitnya. Tuh, sedikit tapi nggak gitu kelihatan ya, satu. Jadi ada di, dibuka seperti itu, sedikit aja. Dan atasannya ini boob tube atau dibilangnya apa, kayak bralette. Yeah. So yeah, very nice. Next itemnya adalah ini semacam jumpsuit, teman-teman. Panjang begini, celana dan juga langsungan ke atas. Tapi atasnya itu kayak gini, gak ada tangannya. Alias like mong, kele ketemong, teman-teman. Ini spaghetti, apa, spaghetti strap dibilangnya ya. Ini kayak thin strapnya begini. Oh, bahannya enak banget, teman-teman. Oh my god, ini kaos yang kayak lanyard gitu. Jadi comfortable, perfect juga for summer. Oke, okay, next item ini last but not least adalah jeng-jreng, warnanya sangat ngejreng banget. Oh my god, cocok banget jadi aku warna pink.
I love it. So anyway, ini atas bawah. Jadi atasannya itu semacam kayak apa dibilangnya, blazer style, cuman crop. So beautiful the color. I love it, teman-teman. Dan depannya ada kancingnya. Nanti aku liatin di modelnya juga. Ya, tangan panjang dan roknya itu rok mini, mini banget. Dan kayak yang black and white tadi. Jadi agak panjangan dikit dari yang hitam putih tadi roknya, dan ada slitnya dua. Yang ini di depan. Lain-lainnya biasa aja, dan sletingnya di pinggir, resleting, sleting tuh di situ. Kalau yang tadi kan melar doang, nggak ada resletingnya. So yeah, really really nice. Ini gonjreng kalau kalian mungkin mencari untuk summer summer fashion gitu. Banyak banget bagus-bagus, dan menurut aku sih kualitasnya oke, teman-teman, dan harganya pun is okay, nggak terlalu mahal. Oke, teman-teman, jadi ititulah dia tadi barang-barang yang aku pilih dari Shein. Seperti aku bilang tadi, kebanyakan bukan buat aku, cuma beberapa buat aku. Semoga kalian suka videonya, mungkin bisa bermanfaat, mungkin bisa kasih kalian ide untuk summer fashion. Dan seperti biasa, teman-teman, kalau kalian mau belanja-belanja di Shein, jangan lupa cek di description box. Aku taruh semua linknya ke barang-barang yang aku liatin tadi, dan juga aku punya diskon code, aku taruh di sini diskon code-nya karena kadang-kadang suka ganti. Nah, yang ini, dan juga make sure dicek di description box, dan juga buat website-nya ke Shein, pokoknya semuanya di situ. Jadi kalian tinggal klik belanja, masukin diskon code, dan ya lumayan 15% off. So, gitu aja dulu buat video kita kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Lain kali kalau udah pandemi udah selesai dan ini itu, mungkin aku mau bikin giveaway lagi dari Shein. Jadi buat kalian yang di Indonesia, karena kalau yang di sini kan udah kemarin khusus buat UK karena lebih gampang mengirimnya buat aku, karena aku masih belum sure ke Indonesia ngirimnya gimana dan takut apa-apalah. Jadi nanti kalau udah everything udah oke, stay tune terus, aku pastinya bakalan bikin giveaway ngasihin baju dari Shein, karena aku tahu banyak banget di antara kalian yang pingin juga nyoba baju-baju dari Shein, terutama kalian yang di Indonesia, oke? Okay? So, gitu aja dulu buat video kita kali ini. Jangan lupa klik like, jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe, karena banyak banget video-video lain selain haul, masak-masak, dan kehidupan aku sama keluarga. So, gitu aja dulu. I will see you in my next video. Dadah! Teman-teman tahu gak? Kadang-kadang secara tiba-tiba itu langsung my brain block. Lagi ngomong gitu flowy, tahu-tahu block, yang lost for words, nggak tahu mau ngomong apa. Lack of concentration, that's what the problem. Oke, okay. Try again. Itu aja. Apa? Itu nge-vlog, teman-teman. Nge-vlog, ngomong, bla 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 bla, itu sampai pegat di koro. Makanya aku selalu sedia minuman. Ini aku minum kopi dari pagi, belum minum kopi. Begitulah pengorbanan seorang vlogger. Anyway, kita lanjutkan dulu ini. Ini harus selesai dulu. Right, teman-teman, itulah dia tadi